Menu diet rendah kalori untuk wanita, cek. Nah, ini dia bahan-bahannya, guys. Tahunya sudah aku haluskan, tambahkan ikan dan juga sayur-sayurannya serta bawang putih yang telah dihaluskan, garam dan juga merica. Tambahkan juga putih telurnya ya, guys. Aduk-aduk rata. Setelah itu siapkan loyang kue seperti ini, guys. Masukkan adonannya ke dalam loyang. Setelah semua tercampur rata dan dipadatkan, siap dikukus. Karena ini nggak cukup ya, guys, aku ganti tempatnya atau wadahnya seperti ini. Siap dikukus selama 30 menit. Nah, ini dia, guys, sudah matang. Wow, ini enak banget ya. Hati-hati saat mengangkatnya, dan ini penampakannya seperti ini, guys. Ini tuh sehat banget ya. Sekarang mari kita buat sausnya. Yang pertama, beri sedikit minyak. Kemudian masukkan bawang putih yang telah dihaluskan. Tambahkan tomat yang telah dihaluskan, guys. Tambahkan juga garam dan juga mericanya. Aduk-aduk sampai rata dan sampai ini matang semua ya. Tambahkan sedikit air. Aduk kembali. Lalu yang terakhir, tambahkan maizena yang telah diberi air ya, guys. Lalu aduk-aduk seperti ini. Jika adonan sudah mengental, itu tandanya sudah bisa diangkat atau matang ya, guys. Oke, kita taruh di wadah seperti ini ya, guys. Sajikan bersama dengan tofunya. Jadi ini tuh namanya tofu fantasi with vegetable ya, guys. Jadi nilai gizinya itu banyak banget, ada protein, karbohidrat, lemak serta energi, guys. Ini tuh sehat banget dan nggak bikin gendut pastinya. Thanks for watching. Dadah.